Yang udah kita cincang kasar, kita tumis hingga bawang putihnya harum, lalu masukkan bawang merah. Lalu masukkan semua cabe. Ini cabenya sudah saya iris-iris ya. Saya iris-iris seperti ini. Kita masukkan semua cabenya. Lalu kita tumis hingga cabenya layu dan matang. Nah, ini saya masukkan petainya. Lalu saya beri sedikit air ya, teman-teman, agar bumbunya lebih matang dan lebih meresap. Nah, setelah air tadi menyusut, kita masukkan cuminya. Kita masak hingga cuminya matang ya, teman-teman. Sambil terus diaduk-aduk, kita masukkan penyedap, garam, dan gula ya teman-teman, sesuai selera. Setelah rata, kita masukkan air asamnya. Tadi asam jawanya kita pakai setengahnya saja, lalu kita beri sedikit air. Nah, ini kita gunakan airnya saja ya teman-teman. Masukkan juga saori saus tiram. Ini saya gunakan setengahnya saja. Nah, ini kita masak hingga airnya ini mengering ya teman-teman. Ya, jika sudah mengering seperti ini, kita beri sedikit kecap manis ya. Ini sekitar 1 sendok makan. Kita aduk kembali, masak hingga air benar-benar kering dan menyusut ya teman-teman. Sebelum diangkat, nanti dirasa dulu ya teman-teman. Nah, ini cumi masak asam kita udah hampir selesai. Nih, kelihatan lezat banget ya teman-teman. Selamat mencoba ya. Semoga resep kali ini bisa menginspirasi buat teman-teman untuk membuat menu harian. Oke teman-teman, jika menu kali ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. See you.